بالله من الشيطان الرجيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Ayat 77 sampai 82 surah Taha. Sambung daripada cerita hak Firaun duk usaha nak hukum ahli-ahli sihir. Nak palang, nak kerak tangan, nak kerak kaki. Maka ahli sihir pun kecek royak kepada Firaun. Lepas pada tu dah Nabi Musa ni, ahli-ahli sihir masuk dekat dia belakang. Allah Taala pun beri wahyu kepada Nabi Musa. Lagu mana? Walaqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqa. Dan demi sesungguhnya kami telah wahyikan kepada Nabi Musa. Gapo tu? Suruh. Yang Allah Taala suruh an asri bi ibadi fadrib lahum tariqa. Hendaklah engkau membawa hamba-hambaku, iaitu kaum ni, Bani Israel ni, keluar mengembara pada waktu malam. Dia terjemuh dalam ni, dalam apa? Dalam pimpinan Ar-Rahman ni, mengembara pada waktu malam. Sebab apa? Sebab ayat di dalam surah Ad-Dukhan. Fadrib lahum tariqan, fadrib an asri bi ibadi lailan. Tu ayat. Jadi bawa orang ramai ni pada waktu malam. Kalau dia sia-sia hari, takut orang tahu. Takut orang duk sakut roi tengok katanya puak ni gimana. Lalu itulah Nabi Musa sepakat dengan ahli-ahli sihir hak berimeh kepada Allah. Orang-orang Bani Israel hak berimeh dengan Nabi Musa, maka lari pada waktu malam. Takut apa tu? Takut Firaun dengan tentera tamla. Kemudian pukullah air laut dengan tungkatmu. Ia rekah ayat ni. Tapi ayat lain mai duduk tafsir ayat. Setelah Nabi Musa waktu baik orang dia pergi siapa di laut merah. Hak ni lah. Firaun yang tahu katanya Nabi Musa bawa puak ni pergi siapa di tebing sana dah. Orang yang duduk di belakang tu tengok. Jauh. Firaun mari duduk hamba dengan tentera dia. Lalu itulah orang yang duduk sekali dengan Nabi Musa yang kata kena. Inna lamudrakun. Cerak lah kita hari ni. Kena bunuh ataupun akan dibahayakan oleh Firaun dan tentera ni. Nabi Musa jawab. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdi. Nabi Musa jawab katanya tak. Tuhanku bersama dengan aku, ia akan tunjuk jalan kepada aku. Inilah yang Allah Taala royak kepada Nabi Musa wahyu pada waktu tu, waktu duduk tepi laut merah.
Allah wi wahyu kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahr. Sinilah, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Dalam surah Taha ni, fadrib lahum tariqan. Dalam ayat lain, idrib bi'asakal bahr. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Tu hewayat katanya, hey Musa, mung beloh lauk na tukak mung. Maka lauk itu akan terbeloh sebagai satu beloh hai yang sangat-sangat besar. Lauk terbeloh. Masya Allah. Allah rayak di sini. Kemudian pukullah air lauk dengan tungkatmu untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di lauk itu. Tak ada basah walaupun sikit. Waliknya kan ada lauk terbuk beloh. Air bekas lauk dia cek. Nah. Ya lecoh, ya cuma. Tapi tak, Masya Allah. Hak ni lua cia. Benda mu'jizat yang Allah Ta'ala wi kepada Nabi Musa. Dan supaya Bani Israel dapat selamat. Allah Ta'ala raya lagi. La takhafu daraka. Wa la takhsha. Jangilah engkau menaruh bimbang daripada ditangkap musuh. Dan jangan pula engkau takut tenggelam. Tak usah takut. Ni Nabi Musa yang yakin Allah Ta'ala rayak kepada dia. Ha, ada dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh. Nak jadi jelah lagi. 8:93. Oleh kerana Fir'aun tetap dalam kekufurannya dan bertindak ganas, maka Nabi Musa AS diperintah oleh Allah Ta'ala supaya meninggalkan negeri Mesir pada waktu malam dan membawa kaumnya iaitu Bani Israel menyeberangi Laut Merah. Pada ayat sana lah. Masya Allah. Tapi Fir'aun dia tak jang Allah mudah-mudah. Fa'atba'ahum Fir'aunu bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Ni rekah juga ni. Tu hai ayat Masya Allah. Rekah. Tapi ruang rau man kut kun. Wamung. Rekah pek. Jadi saya. Maka Fir'aun pun mengejar mereka bersama-sama dengan tenteranya. Mengejar maknanya hamak tamla. Gui ngata tak khabar lah kecek mudah-mudah. Padahal Fir'aun khabar habis cekak ni, dia tengok ni. Pok-pok Nabi Musa ni. Nabani Israel di sana. Lakoh apa ni. Gui tengah-tengah laut. Padahal Fir'aun kalau dia kita gambar mudah-mudah. Eh dia cekak ni, dia kena fikir katanya. Bapa laut boleh terbelah. Ha. Dia kena fikir waktu tu. Bapa laut boleh terbelah jadi dua. Pok-pok Nabi Musa gi sampai tebing sana dah. Tapi dia nak juga. Dia nak bunuh juga Musa dan nak ambil juga Bani Israel. Nak azab dan sebagainya. Lalu itulah. Lalu ia dan orang-orangnya diliputi oleh air laut yang menenggelamkan mereka semuanya dengan cara yang sedahsyat-dahsyatnya. Sebab apa? Sebab Nabi Musa sampai dah di tebing sana. Dengan puak-puak Bani Israel. Bawa sampai di sana. Fir'aun hendak turun sana, siapa di tengah? Siapa di tengah? Itulah Nabi Musa katok lauk semula dengan tukak dia. Dang. Maka lauk hak terbelah sana klik jadi seperti biasa. Itulah yang Allah Ta'ala rayak di dalam surah Yunus. Dalam surah Hud rayak juga. Iaitu apa? Dalam surah Yunus utamanya. Fir'aun ketika tu waktu ia tergelar, dia mula nak mengucap. Masya Allah. Baru nak kenal Allah. Baru nak mengaku katanya dia. Dia sebagai seorang manusia. Sebagai hamba Allah. Terjemuh lalu dah. Fir'aun nak sebut katanya. Aku nak percaya tidak ada dah Tuhan. Yang berhak diibadat. Seperti, kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tengok, leliam dia tu. Tak sebut lagi la ilaha illallah. Dia sebutnya tidak ada Tuhan pada hari ini kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tak tahulah dia kosak kat mana. Maka apabila Firaun tergelar dengan orang-orang dia begitu ramai dalam laut, Allah Ta'ala wi tahu kepada Fir'aun pada waktu tu. Benda ni, kalau Qur'an tak rayak dah, Tuhan tak rayak, kita tak percaya. Kalau Tuhan tak rayak,
Tapi dengan sebab Allah royak di dalam Al-Quran, Tuhan kata kan, we tahu kepada Firaun, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hei Firaun, hari ni aku nak we selamat tubuh badanmu. Maknanya tubuh badanmu tidak akan hancur di dalam laut. Supaya apa tu? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya jadi bot rian anlamka bagi orang hok mari adik belakang lepas pada mung. Maknanya orang lepas pada mung akan boleh tengok mayat mung. Katanya mung lah orang yang mengaku jadi Tuhan hanale hebat ganah atas muka bumi. Hanih muka dia. Sebab itulah masya-Allah kita mikir tak siapa, apa boleh mayat Firaun tu tak hancur sampai ke hari ni. Dah tahu apa ribu tahun dah. Umumnya mayat ia akan hancur. Tapi Allah Ta'ala ia janji dengan Fir'aun, mung aku tak boleh hancur tubuh. Sebab tu Fir'aun masih lagi, rambut dia ada lagi sampai ke hari ni. Rambut dia, tubuh badan dia, kulit dia, masya Allah, kuruh kering, supongnya kering. Duduk mana tu? Duduk dalam pipi tapan. Duduk di Mesir. Lepas tu kubur dia pula, piramid dah ni. Dia keruh orang dia, paksa orang dia. Kalaulah dia mati ni, belum pada dia mati lagi. Kalau dia mati, jangan tanir mayat dia dalam tanah. Tengok, tak sebi tanir dalam tanah. Nak pergi tanir dalam apa? Dalam batu. Sebab tu dia paksa orang dia tu buat piramid. Piramid tu adalah kubur. Kubur. Kawin anak beranak Fir'aun. Masya Allah. Inilah hanalah hebat seorang manusia di atas muka bumi yang ganah, yang Allah Ta'ala cerita yang begitu panjang. Mula daripada suratul Baqarah. Wayaha Fir'aun ha Nabi Musa ha Bani Israel so. Patut cerita yang paling panjang sekali dalam Al-Quran, iaitu kisah Nabi Musa. Bila kecek ha Nabi Musa, Allah Ta'ala kena kecek ha Fir'aun. Allah ha Bani Israel yang begitu panjang kisah dalam Al-Quran. Tengok nota kaki lapis 94 dalam pimpinan Ar-Rahman, yakni tatkala laut itu terbelah setelah dipukul oleh Nabi Musa dengan tungkatnya, dan alur apa ni, belahnya itu menjadi sebatang jala yang kering yang telah dilalui oleh Nabi Musa dan kaumnya ke seberang, pergi ke seberang sana. Maka Fir'aun pun mengejar mereka bersama-sama dengan tenteranya. Lalu ia ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang-orangnya setelah laut yang sedang terbelah itu bercantum semula dan menelan mereka. Mati Fir'aun dan orang-orang dia. Tak tahulah berapa ribu manusia yang mati dalam laut pada waktu itu. Tuhan pun royak. Wa adalla Fir'aunu qawmahu wa ma hada. Ni dah ni hijau Fir'aun ni. Hijau belum pada dia nak mati, belum maknanya masih dia hidup sampai ke dia mati. Iaitunya, dan dengan itu Fir'aun telah menjerumuskan kaumnya ke tempat kebinasaan. Ya tu. Ya dah. Maknanya bawa orang dia semua pergi kepada khayanat. Khayanat atas muka dunia maknanya dengan ganah, dengan kedebal Fir'aun tu suk-suk mati dalam apa? Dalam laut. Dan tidak ia membawa mereka ke jalan yang benar. Tak ada hidayah walaupun sikit. Ini Tuhan rakyat di dalam apa? Dalam surah Hud. Katanya Fir'aun lah yang akan bawa kaum dia tu menuju ke neraka. Ini jelas-jelas Tuhan rakyat dalam surah Hud. Fa'auradahumun nar. Fir'aun akan bawa kaum dia pergi kepada neraka. Lepas tu, kiyah daripada Fir'aun tu semua pemimpin. Tak kira pun mana-mana sama ada pesaing politik ataupun hak agama.
dia bawa kaum ataupun bawa orang ramai tak kena sesat, iaitu kaum pemimpin itu sendiri, iaitu dia heret nak pergi ke neraka. Itulah yang Allah Ta'ala rayak di dalam suratul Ahzab. Sikit lagi, rakyat dengan pemimpin dia, rakyat dengan punam sasana dia, baloh di padang mahsyar. Pakak kecek kata huduh sikit lagi. Siapa kerana? Apabila masuk neraka, rakyat ni pakak kata, minta dengan Allah, Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Hey Tuhan, dengan sebab punam ni lah yang buat we jadi kami semua ni sesak. Kalau begitu, azaklah beberapa kali ganda. Dhi'fain artinya dua kali ganda. Kalau dia kena bakar dalam neraka tu, pakati orang sakit lebih cakap dah, haraman lebih cakap. Tapi dengan sebab rakyat ni buat secep kan, dengan sebab mung lah buat we jadi aku, buat aku semua ni sesak, maka Allah azaklah ketua kami ni, pemimpin kami ni, yang kami dulu duk pegang dia, duk anggap dia sebagai Tuhan, sebagai apa, pemimpin. Tapi pemimpin ni pemimpin sesat. Azablah. Ha, sebab apa Tuhan raya? Fa adalluna sabila. Ayat belum pada tu. Maka mereka itulah menyesatkan kami daripada jalan hidayah. Ha, ni sebab tu kita ingat molek ni. Kita taat kepada pemimpin, taat kepada ketua. Tak ada kira ni pemimpin dunia ke, pemimpin agama ke apa. Fikir dulu. Kita nak taat. Nak apa? Nak patuh kepada dia. Kalau dia betul, alhamdulillah, kita turut. Kalau dia tak betul, jangan. Walaupun nampak comel segala mana pun, tapi dia tak betul dengan ajaran agama, dengan syariat Allah, maka kita tak boleh turut sama sekali. Ni ambil daripada hak Fir'aun duk buat kepada kaum dia pada zaman dulu, Allah Ta'ala cai kepada kita. Jadi cap-cain beberapa ayat yang ada di dalam Quran, katanya Fir'aun adalah menyesatkan kaumnya dan tak ada tunjuk jalan hidayah walaupun sikit. Hak ni dah. Kita ni moleknya kita pakat saing dengan orang-orang berjuruh, orang-orang molek, orang-orang baik. Duduk sekali dengan pemimpin-pemimpin yang baik, yang juru. Orang ada juru baik, soleh. Dia selalu ingat kepada Allah. Dia pesan kepada rakyat dia, suruh takwa kepada Allah. Ha tu. Apa mana kalau kita tengok pemimpin dunia zaman-zaman dulu ni, wallahu alam dah. Tak ada nak cocong negeri mana-mana. Ada ke tak? Raja ke, presiden ke, nayuk ke. Rakyat kepada rakyat dia, takutlah kepada Allah. Presiden mana itu khutbah rakyat kepada pemimpin, kepada rakyat-rakyat dia, pesan dia sendiri pun takwa kepada Allah, dia suruh rakyat dia pun takwa kepada Allah, suruh maju dengan agama dan sebagainya. Saya yakin katanya ada pemimpin macam itu, tapi tak ramai. Banyak ke politik belaka, politik belaka, go tu pun prayut, masya-Allah, nak jadi orang sokong pak dia, nak we go tu, nak we go ni, masya-Allah, tu dunia. Inilah, nah, masa pun habis. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-80 yang Allah Ta'ala panggil Ya Bani Israel. Hei Bani Israel. Banyak dah Tuhan panggil Bani Israel ni dalam Quran. InsyaAllah kita sambung esok pula. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.